Bapak Dedi, silakan Pak. Bapak Ketua. Sabar Pak, sabar dulu Pak. Kita koordinasi dulu dengan Ketua KPU. Pak. Saya ini warga Indonesia juga. Mohon petunjuk Pak Ketua, ini ada masyarakat ini mau beli tapi tidak terlihat terdapat dalam kegiatan pencoblosan pilkada ada masyarakat atas nama saudara Mukidi yang kecewa karena harus pilih Pak. Saya balik ke mana Pak ya? 2 hari lagi saya akan datangi KPU. Apa KPU itu ada mainnya? Ya, nanti silakan Pak. Silakan pulang ke Mandu Pak ya, jangan sampai ada kebetulan ya. Di luar TPS, saudara Mukidi menceritakan kejadian tersebut kepada masyarakat. Sehingga Selamat masyarakat bernama Mukidi berencana akan dapat lawan. Yo. Dapat kita saksikan di lapangan. Dalmas awal dan tim negosiator sudah berada di taman kantor KPU Kabupaten Bangka dan langsung melaksanakan pengamanan. Bakar KPU. Sudah tampak di sana untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dikarenakan mereka merasa dirugikan, hak suaranya tidak tersalurkan. Saya mau ketemu dengan KPU. KPU mana? Sampaikan ketua KPU-nya diharapkan kepada bapak-bapak untuk menandatangani. Pilkada curang! Curang! Maju! Gantung KPU! Kami bukan mau polisi. Tunggu terus. Ah, masuk paksa. Ketua KPU perwakilan 3 orang akan saya dampingi menemui Ketua KPU, Pak. Baik, Pak. Bu, ya saya 3 orang, tolong yang lain sabar dulu. Saya akan menghadap Ketua KPU. Ya, rekan-rekan ya. Kami harus pilih. Selamat siang, Pak. Ini Bang. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Saya ini kan warga. Emang betul, Bapak? Bapak tidak terdaftar di TPS 01. Karena pada saat pendataan anggota kami di sana, Bapak tidak berada di tempat. Karena tidak ada kesepakatan dalam mediasi, masyarakat terus berdatangan dan situasi di lapangan panas dan tetap berdatangan berteriak menyatakan ketidakpuasan. Bakar KPU.
KPU. Dan terjadi aksi saling dorong-dorong. Mulai tidak terkendali dan fluktuasi mengarah ke tindakan anarkis. Masyarakat semakin memadati lapangan kantor KPU Kabupaten Bangka. Maka akan kami tindak tegas. 3, 2, 1, tembak! Karena peringatan tidak diindahkan oleh masa, maka tim Raimas Polres Bangka melakukan penembakan gas air mata terhadap masa yang anarkis. Dengan adanya tembakan gas air mata, maka masa mulai perlahan-lahan membubarkan diri. 2, 3, dapat dikendalikan oleh jajaran. Demikianlah kegiatan simulasi sistem kota Polres Bangka.